Oke kawan, kali ini kita akan mereview ya pesulap merah dan dokter ikat ya. Gimana keseruan mereka kawan? Mari kita saksikan bersama. Langsung dibuktikan saja. Wow, keren ini kawan. Udah. Sakti kata dokter ikat. Udah. Ya kan ngeliat. Tuh pingsan, sampai pingsan. Lu kemarin kan podcast-podcast sama dunia perdukunan. Lu kayaknya dikirimin nih, Bang. Benar? Iya. Tapi memang benar, Pak. Habis itu gua sempat masuk rumah sakit. Nah, itu. Ini kalau misalkan lu rongsen enggak ada paku. Wis. Enggak ada. Karena pakunya paku goib. Kalau ya alasan ini paku goib. Jadi kalau di medis enggak kelihatan transfer penyakit katanya. Coba. Bentar ya. Coba duplikannya kawan, nanti lah ya. Gue masukin ke transfer, nah transfer penyakit nih. Makunya iya, transfer penyakit ke badan gue nih. Karena gue baik banget, jadi 1 miliar nih gue. Kalau transfer ke kambing, ke kelapa itu kan kasihan. Iya benar-benar. Wow, hidup, iya, apa ini kawan? Transfernya ke gue nih ini. Wow. Apa ini? Apa ini kawan? Ya. Wis. Sakti. Gila kawan. Kadang gue kalau lagi apa ini? Enggak itu transfer penyakit loh. Apa yang keluar? Sakti. Enggak, gua tadi paku kawan. Lu vaksin tetanus. Paku yang keluar. Enggak kebal gua. Wih, mantap. Itu karatan, Sel. Sumpah, Sel. Jangankan ini, gua makan beling. Sakti, kata dokter Richard, bisa mengeluarkan paku dari mulut. Iya. Lu enggak apa-apa, cuma vaksin. Ya? Kasihan bini, Sel. Enggak, tenang. Jangankan karatan-karatan beling gitu kan. Kebal dibilangnya kebal. Oke. Gua juga enggak mau. Mantap banget triknya. Oke juga caranya itu. Iya, itu dari semuanya gua tahu yang makanya kebal. Karena ya bermalu. Nah, iya. Mana sekarang dukun versus dukun lagi. Cantik banget enggak cantik iya. Men. Dia mau ngumpul. Orang pengennya biasanya yang long time itu yang agak mahal. Apa selanjutnya ini kawan? Yang laku nih. Ini short time nih. Yang short time malah laku ya. Lu biasa. Hebat kan gue kan? Keren. Oke. So, 3 nih, saktian lu nih. Terakhir berarti gue. Lumayan sakti. Nah, iya. Kalau yang terakhir ini santet-santet lo bisa gak? Santet. Ini transfer energi panas. Bisa? Wah bisa transfer energi. Katanya santet, ini namanya santet. Ini transfer energi panas. Boleh. Apalagi ini? Ada air mineral ya? Itu. Di belakang udah ada. Oh ini? Oh iya. Oh nggak apa-apa nih pakai air minum. Kita saksikan aja ini kawan, apa nih yang akan dikerjakan. Di praktekan sama pesulap merah lagi. Oh iya boleh. Tapi nggak sampai mati-mati banget ya? Enggak. Tadi udah paku keluar dari mulutnya. Ini gua akan coba. Mengeluarkan penyakit. Ini sebelumnya. Atau santet katanya. Enggak, dia anak buah gue. Beda, dipindahkan ke tempat dia lah. Enggak gitu. Kerja sama dong. Ya, enggak kerja sama dong. Wow, kita air aku. Enggak. Ya. Dia apa ini? Betul. Rasain ya. Ini gue akan transfer yang lebih panas. Jadi memindahkan penyakit atau transfer penyakit ini. Lagi. Tubuh kamu kan ini. Ke botol aqua ke tempat yang banyak. Orang yang satu air. Ini. Jadi, apa yang terjadi ke air ini terjadi juga. Mulai kawan. Udah. Gimana ya selanjutnya ini? Gimana air akuanya? Udah kayak ngelihat. Ya kan kayak ngeliat ini ya, mantan langsung nikah gitu. Oh, keras ke penyakit. Melalui air ke tempat orang ini. Pingsan. Gila tuh, pingsan. Caranya. Sakti! Sampai pingsan. Weh, mantap lah. Beneran atau acting ini? Ya.
Wah. Oi, ternyata acting kawan. Wah, pingsan pula katanya. Mantap kawan. Nah, selamat menyaksikan aja lah ya.